Kita akan menuju ke daerah Lubuk Alung. Untuk sejenak kita rehat dulu, mengisi bahan bakar motor kita ya, karena menuju tempat TKP nya sedikit lumayan jauh. Kita akan pikir-pikir dulu rencana yang akan terbaik. Okay, guys, sampai jumpa, kita ketemu di tempat-tempat. Sahabat Iwa, kita berhenti dulu di makan ya. Jadi jangan kemana di tetapi tidak ada tempat spesialis di gula bakar di daerah Lubuk Alung. Makanya spot Perawan, spot tidak terjamah oleh para castingnya dan para angler-angler yang tak bertanggung jawab. Bagus, ada arem, arem. Habis makan jangan lupa udut. Baiklah sahabat Iwa, di sini kami menggunakan set medium untuk main di air-air dalam air hitam. Di sini spotnya sangat potensial ikan gabus. Kita menggunakan spinner bait. Saya pakai baju jersey Bulzen. Wow. Itu teman saya yang di dekat motor. Dia menggunakan set
medium juga. Pokuma Nemesis. Baiklah sahabat Tiwa, mari kita menuju ke TKP. Sembah di lakinya dia. Astagfirullah. Ah, nak makan ini. Track lagi bro, untuk yang dua kali. Aduh, hampir bro. Hey, wah, punya. Hari dia agak kena hari ni. Senior juga nanti dulu. Oke bro, jangan lari pusing. Sudah mencari gabus. Tempatnya lumayan ekstrim bro. Thank you.
sahabat Iwa, kami bertemu dengan bapak ini di daerah setempat. Ternyata yang dibicarakan tentang harimau itu adanya di balik kampung sebelah, tapi daerah sini tidak ada. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat yang mau mancing di sini daerah Pariaman, silakan pergi main ke sini, insya Allah aman. Tapi tidak tahu ya di kampung sebelah. Ini buktinya bapak ini adalah warga sekitar di sini, tidak ada pernah menemukan harimau. Baiklah sahabat Iwa, kita rehat dulu sebentar. Surantiah yang ada harimau. Surantiah. Daerah Surantiah pak? Ya Surantiah. Daerah Surantiah. Oke sahabat Iwa, nanti kita lanjut eksplor ke danau sebelah. Sip, salam bahagia. Terima kasih pak. Yo. Tanggal lahir.